sehat ya? Iya mas. Kapan-kapan nanti ikut ke Medan Bang Arul. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bis ALS Novin 246 diberangkatkan menuju Kota Medan. Semoga lancar, selamat sampai di kota tujuan. Amin amin ya rabbal alamin. Spesialis Vespa ya mas? Oke, wah, platnya malah BM ini. Oke, ini ada dikirim Riko aja. Oh, dikirim ke Pekanbaru atau oke. Rio? Rio. Oh, Rio. Oke. Kan jalan-jalan mesin ini. Iya, iya. Ini Vespa Super. PX. Oh, PX ya? Sudah PX ya? Banyak ya mas ini Vespanya, koleksinya banyak banget. Ini malah BG berarti. Memang spesialis Vespa ya? Iya mas. Mas, kenapa kok yang digeluti Vespa, mas? Antik, mas. Kenapa? Antik. Antik ya? Unik. Tapi kalau untuk onderdilnya kan sulit juga, mas. Gampang, mas. Oh, malah gampang? Gampang. Bisa dibanderik gitu atau gimana? Bisa. Pakai RE King bisa. Pakai motor Jepang bisa, mas. Biasanya yang dibanderik dari RE King ke Vespa itu apa biasanya? Piston. Oh, pistonnya? Sama? Oke, bisa, sama. Piston King, RE King, Ninja itu bisa. Gitu ya? Iya. Nih, mesinnya ini. Ini baru turun mesin atau bagaimana ini? Turun mesin ini. Turun mesin? Iya. Yeah. Kalau turun mesin Vespa itu estimasi biayanya habis berapa, Pak? Ongkos ya 200-250an, Mas. 200 sampai 250. Sampai 250 itu ongkosnya turun ongkosnya, mesin. Ongkosnya ya. Baru untuk spare part-nya nanti bayang, menyesuaikan, oh ya. Iya, menyesuaikan. Saya di rumah punya Vespa. Iya. PTS. Oh, PTS. Iya. Lumayan. Ini super. Kalau itu Vespa Dog itu yang mana? Yang tadi itu? Yang hijau? Enggak. Di rumah, mas. Oh, Vespa 62, 60-an. Oh, masih punya Vespa banyak? Lumayan. Punya berapa, mas? 8, mas. 8? Yang termahal harga berapa? Ya, 60. 60 juta? Vespa itu sampai 60 juta? Loh. Vespa apa itu, mas? Ya, Vespa Dog itu, mas. Vespa Dog itu ya? Tahun? Tahun 62, 64. 62, 64 ya? Iya, iya. Kok kelebihannya apa, Pak? Kok bisa mahal itu, Vespa Dog itu? Lebih antik ya, mas, tahunnya. Lebih antik? Iya. Lebih agak langka lah, mas. Lebih antik.
kan tahunnya lebih tua lebih mahal. Tapi kalau untuk CC-nya sama enggak? 150. CC-nya 150 sama, ya. Nek spesial BTS kan 100 sama 90. Iya. Sing besar-besar ini 150. Udah, Mas. Ini jadi Vespa itu kan katanya ada yang bilang sudah enggak bisa pakai surat BPKB lagi. Apa benar itu? Oh, ada, Mas. Pakai semua. Jadi suratnya komplit ya? Komplit. Iya. Oh. Kirain udah nggak keluar lagi BPKB-nya untuk Vespa yang lama itu. Masih, Mas. Kemarin ya habis pajak. Pajak komplit itu. Mati 15 tahun. Mati 15 tahun. Tahun 62. Tahun 62 ya. Iya. Itu kemarin dapat dari mana? Yang Vespa Andok itu. Vespa Andok dapat dari temen kok. Dari temen ya. Iya. Nah, ini masnya kan pecinta Vespa. Ini pernah touring kemana saja pakai Vespa? Wah, deket-deket, Mas. Ke Madura. Madura itu deket ya? Ya. Udah lama, Mas. Udah lama ya. Sekarang ya capek. Kalau dulu saya waktu masih kuliah kan juga pakai Vespa. Itu yang paling boros tromol saya itu. Tromol ya? Iya. Itu paling apa? Sering direm nggak berhenti. Oh, arem. Anu, murnya biasanya kendor. Kalau mur rodanya kendor kan dia makan press itu, press tromolnya itu. Terus gitu ya? Habis ya. Ini tadi ganti apa aja, Mas? Ini ganti laker, silker as, benerin bandul. Komplit ini, Mas. Komplit ya. Rang seker. Apa? Rumahnya mana? Saya Jalan Parang Tritis. Kalau mau jual Vespa mudah atau sulit, Mas? Mudah. Mudah ya jual Vespa itu ya? Lebih mudah daripada motor Jepangan, Mas. Oh. Ya. Banyak yang nyari. Banyak yang nyari ya Vespa ya. Kalau PTS itu harga berapa, Mas, sekarang, Mas? Yo, naik PTS itu lihat barangnya, Mas. Begitu ya? Iya. Kalau mulus? Mulus nanti, nah nanti perneknya, nanti enggak. Pernek-pernek, lampu-lampu, spidol, terus mesin. Oh, itu juga pengaruh juga ya? Pengaruh, kalau PTS kan soalnya ambilnya mahal, Mas. Oh, malah mahal PTS itu? Mahal PTS, Mas. PTS itu perneknya yang mahal. Ambilnya nyano standar. Nah, punya tapi macet itu nggak bisa diselah. Macet lama, Mas? Oh, enggak. Paling macet 1 tahun. Ini enggak dipakai lagi. Enggak, mau mau rencana mau tak benerin, mau tak untuk ke apa? Untuk kerja. Oh, untuk kerja. Tapi kalau mesinnya wah jos. Iya. Catnya juga masih mulu habis dicat. Oh, cat orange. Oh, cat orange. Iya. Di rumah ya PTS cat orange ya. Gitu ya. Nah, itu masih punya PTS, terus Vespa yang gede itu, kebo itu. PX. Ah, PX atau apa itu. Pokoknya punya 3 di rumah. Oke, Mas, terima kasih ya bincang-bincangnya ya. Semoga usahanya jaya terus, sukses terus, laris dagang Vespanya. Nanti kapan-kapan saya main lagi ke sini. Terima kasih ya, Mas.